إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Kenapa kita harus berkorban? Kenapa kita harus menyembelih hewan kurban? Karena Rasul Anda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, beliau berkorban. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshayn amlahain aqranain." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan dua ekor kambing yang keputih-putihan, aqranain, dan yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangan beliau, sama wa kabbar, dia menyebut nama Allah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan di dalam banyak hadis kehidupannya yang sangat sederhana, bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkasur di atas kulit yang berisi daun-daunan. Kata Aisyah, kana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min udumin wa hashwun min lif. Kata Aisyah, sesungguhnya kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi sallam berkasur dengan kulit binatang yang diisi di dalamnya daun-daunan. Seorang rasul berkorban padahal dia dikatakan oleh Anas bin Malik, ma sabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa lahmin illa ala dha'fin. Kata Anas bin Malik, demi Allah, Nabi SAW tidak pernah kenyang ketika memakan sesuatu, baik itu makan daging, baik itu makan unta, kecuali ketika ada tamu. Seorang Rasul, Rasul kita berkorban padahal dia dikatakan memakai bejana-bejana yang penuh tambalan. Kana qatuhu Rasulillah SAW inkasar fattakhadha sirsilatan min fiddah. Kata Anas, pada suatu hari bejana Nabi terpecah, kemudian Nabi pun sambung, Nabi tambal bejana beliau dengan perak. Subhanallah, Rasulullah, orang yang hidupnya sederhana, tetapi walaupun demikian beliau bisa berkorban dengan dua ekor kambing. Kita yang bejana kita lebih bagus daripada bejana Nabi SAW, yang rumah kita lebih bagus daripada rumah Nabi SAW, yang kasur kita lebih empuk dari kasur Nabi SAW, yang rumah kita lebih luas dari rumah Nabi SAW. Banyak di kalangan kaum muslimin begitu bakhil, dia mengeluarkan uangnya untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Abi Sarihah rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mensifati keadaan pada masa beliau. Kata Abi Sarihah radhiyallahu rahimahullahu taala, kana fi zamanina yudahi ahlu baitin bisya wa syatain. Kata beliau, sesungguhnya pada zaman kami dulu setiap rumah mereka berkorban satu ekor kambing atau kedua ekor kambing. Summal an, kemudian sekarang ini, kata beliau, ya bakhaluna jiranuna, sekarang ini, kata beliau, para jiran-jiran kita begitu bakhil, hanya menyembelih seekor kambing. Bayangkan, Abu Sarihah mensifati zamannya ketika seseorang berkorban di dalam satu rumahnya satu ekor kambing, kata beliau, sudah bakhil zaman tersebut. Bagaimana beliau melihat di zaman kita, orang yang diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takut hartanya hilang, dia takut hartanya habis ketika dia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti menggantikan yang lebih baik bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.